Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bandara terapung terbesar di dunia yang terletak di Hong Kong, yaitu Hong Kong International Airport, HKIA. HKIA merupakan salah satu bandara tersibuk di Asia dan di dunia yang dibangun pada tanah reklamasi dengan proses konstruksi yang tidak hanya sekedar membangun bandara saja, melainkan juga dibangun infrastruktur lain seperti terowongan bawah laut, jembatan, dan juga jalan bebas hambatan. HKIA dibangun pada tahun 1991 dan selesai pada tahun 1998, dengan tujuan untuk menggantikan Bandara Kai Tak yang sudah melebihi kapasitas pelayanan serta teknologi yang digunakan sudah ketinggalan zaman. Namun, karena terbatasnya lahan yang ada di Hong Kong, HKIA dibangun pada tanah reklamasi di 30 km barat laut dari Pulau Hong Kong. Dibangun pada dua pulau kecil yang direklamasi seluas 10 km persegi, HKIA memiliki dua runway dengan panjang masing-masing 3,8 km dan lebarnya 60 meter. Meskipun membangun bandara terapung terbesar di dunia ini menghadapi banyak tantangan, namun hasilnya sangat memuaskan. HKIA menjadi salah satu bandara paling modern dan canggih di dunia dengan teknologi yang sangat maju, seperti sistem pengolahan bagasi yang otomatis dan sistem navigasi canggih. Selain itu, HKIA juga memiliki berbagai fasilitas seperti hotel, pusat perbelanjaan, restoran, dan juga pusat kebugaran untuk memenuhi kebutuhan penumpang. HKIA melayani lebih dari 120 maskapai penerbangan serta memiliki lebih dari 220 rute penerbangan dengan tujuan seluruh dunia tiap tahunnya. Dengan melayani sebanyak 74 juta penumpang dan lebih dari 5 juta ton kargo, HKIA menjadi bandara tersibuk nomor 4 di Asia dan nomor 10 di dunia dalam kategori jumlah penumpang, dan bandara tersibuk nomor 1 di dunia dalam kategori jumlah kargonya. Namun, untuk membangun bandara ini menghabiskan biaya yang sangat besar, yakni mencapai 20 miliar US dollar atau setara dengan 290 triliun rupiah. Sebelum membangun, para insinyur memperkirakan pembangunan bandara ini akan membutuhkan waktu 10 hingga 20 tahun. Namun, karena adanya permasalahan politik, pemerintah setempat harus dapat membangun bandara ini dalam kurun waktu 7 tahun saja. Hal ini dikarenakan sebelum 1997, Hong Kong merupakan wilayah yang kekuasaannya dikuasai oleh Inggris dan pada tahun itu juga Inggris akan menyerahkan Hong Kong kembali ke China. Jika pembangunan HKIA ini belum selesai saat China mengambil alih Hong Kong pada tahun 1997, Inggris khawatir China akan menggagalkan proyek tersebut. Namun, pada 1997, pembangunan HKIA ternyata belum selesai dan China mengambil alih kekuasaan Hong Kong. Di luar dugaan, China memutuskan untuk mendukung pembangunan HKIA dan bahkan menyediakan dana yang cukup besar untuk menyelesaikan proyek tersebut. Dengan beroperasinya HKIA, Hong Kong menjadi pusat keuangan dan perdagangan yang lebih kuat serta lebih terhubung dengan negara-negara lain di dunia. HKIA menjadi simbol kemajuan dan kemampuan teknologi yang tinggi dari Hong Kong sebagai sebuah kota yang maju dan modern. Namun, seperti halnya dengan infrastruktur lainnya, HKIA juga menghadapi beberapa masalah seperti keterlambatan penerbangan, polusi suara, dan perluasan lahan yang terus menjadi masalah. Pihak berwenang dan pengelola HKIA terus berusaha untuk mengatasi masalah tersebut dan meningkatkan pelayanan untuk para penumpang dan pengguna jasa lainnya. Secara keseluruhan, HKIA merupakan sebuah keajaiban teknologi yang menakjubkan dan menjadi salah satu simbol prestasi teknologi yang luar biasa di dunia. Diharapkan HKIA dapat terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pengguna jasanya dan terus menjadi pusat konektivitas global yang penting di masa depan.